Halo sahabat Tebi, bertemu lagi dengan saya Nindya Kusumawati. Kali ini saya akan sharing tentang investasi caplak atau tik pada anjing. Caplak atau tik adalah salah satu ektoparasit yang paling sering ditemukan di tubuh anjing. Biasanya caplak ini ditemukan di sela-sela jari kaki dan di kulit belakang telinga. Gejala yang muncul apabila anjing kesayangan kamu terinfeksi caplak, biasanya anjing merasa tidak tenang, suka menggaruk-garuk karena akibat dari gigitan caplak. Keberadaan caplak di tubuh anjing sangat merugikan karena dapat menyebabkan satu anemia, yaitu berkurangnya sel darah merah karena pada dasarnya si caplak ini menghisap darah dari tubuh anjing. Kedua, menyebabkan gatal dan kerontokan rambut. Ketiga, caplak sebagai faktor parasit darah. Parasit darah ini sangat berbahaya bagi tubuh si anjing karena dapat menyebabkan kematian. Nah, bagaimana anjing kesayangan kamu dapat terinfeksi caplak? 1. Kontak langsung dengan anjing yang terinfeksi caplak. 2. Kontak langsung dengan lingkungan yang terdapat caplaknya. Perlu diketahui, pengobatan investasi caplak pada anjing membutuhkan kerjasama antara pet owner dengan dokter hewan. Mengapa demikian? Karena untuk membasmi caplak di tubuh si anjing membutuhkan waktu yang cukup lama. Nantinya dokter hewan akan memberikan anti ektoparasit, serta disarankan anjing yang terinfeksi caplak untuk rutin dimandikan dengan sampo anti ektoparasit. Tidak mau bukan anjing kesayangan kamu terinfeksi caplak. Oleh karena itu, pisahkan anjing yang sehat dengan anjing yang terinfeksi caplak. Kedua, steril lingkungan dengan desinfektan khusus untuk caplak. Ketiga, konsultasikan jadwal pengulangan pemberian anti ektoparasit dengan dokter hewan. Nah, dog lovers sekalian, sudah tahu bukan begitu bahayanya caplak di tubuh anjing? Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Jangan lupa ya, like dan share serta follow subscribe channel YouTube Tebi Pet Care.